Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said menyatakan rasa kesal dengan sikap sesetengah rakyat Malaysia yang lebih suka menyanjung tinggi negara luar berbanding negara sendiri. Kata Azalina, lebih buruk lagi apabila rakyat dengan mudah terdorong dengan berita-berita buruk mengenai kerajaan yang dipaparkan di media-media sosial hari ini. Perdana Menteri pusing satu dunia, cari pelabur, semua puji, semuanya hebat dan orang sibuk nak cakap songkoklah tak pakai ini. Ini semua clickbait sebab kita enjoy berita buruk. Perdana Menteri kesana, sini kenapa datin cerita ikut, itu berita jahat. Inilah persekitaran kita, baik dan buruk, tapi bila Singapura buat konsert penyanyi antarabangsa, Taylor Swift boleh pula. Kemudian nak suruh Malaysia buat juga. Isu penganjuran sukan Commonwealth pun nak bergaduh. Inilah masalah kita. Katanya ketika berucap pada Convention Kebangsaan mengenai perlindungan murid daripada eksploitasi seksual di Shah Alam hari ini. Mengulas lanjut, Azalina berkata, jika benar Malaysia begitu buruk pada pandangan mata rakyatnya, kenapa warga asing yang masuk ke dalam negara enggan pulang? Warga Indonesia masuk balik ketak. Warga Bangladesh masuk balik ketak. Rohingya masuk balik tak. Semua tak nak balik, kenapa tak nak balik? Kalau busuk sangat Malaysia, jahat sangat Perdana Menteri ke-10, baliklah, betul tak? Ini tidak, dia datang, dia duduk, dia makan, dia tidur sebab ini adalah negara yang aman, selamat dan negara yang berjaya katanya. Bagaimanapun, Azalina mengakui isu kenaikan barang memberi kesan kepada banyak pihak. Betul, saya duduk di Shah Alam, kui di Bazar Ramadannya RM1 seketul. Betul, saya tak nafi kenaikan harga barang, tapi terpulanglah nak makan ke tak nak, ini pilihan kita katanya. Dalam perkembangan berkaitan, Azalina mengingatkan penting untuk semua pihak memberi sokongan kepada sebuah kerajaan yang stabil. Itu sebab kita kena beri sokongan kepada kerajaan yang stabil, kepada Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim supaya kami dapat tawarkan perkhidmatan kepada rakyat sampai habis penggal. Kalau nak tukar, tukarlah lepas itu. Tapi buat masa ini, biarlah kami bekerja. Ini tidak, sikit-sikit nak tukar. Takkanlah kawin istri cantik tiba-tiba bila berubah jadi tak cantik nak cerai. Tak akan kawin dengan istri kurus bila ada gemuk nak cerai juga. Mana boleh, jangan ikut hati. Biar kami tadbir negara hingga habis penggal katanya. Azalina juga berkata dia hairan dengan isu kejatuhan nilai ringgit yang mendapat maklum balas ramai pihak. Ringgit turun semua orang mengamuk. Kita nih import ekspor ringgit ke? Tak tahulah kalau tuan puan beli saham antarabangsa hingga kita sibuk pasal ringgit. Macam nak gila marah kerajaan. Tapi orang beritahu saya setiap hujung tahun, ramai yang terbang melancong ke luar negara punyalah ramai. Inap sewa semua penuh. Saya ahli Parlimen Pengerang, dekat dengan pusat peranginan di Zero Cost. Tapi saya tak pernah masuk di Zero Cost. Satu bilik harga RM20.000, bukan saja bilik berharga RM17.000, RM20.000 ke RM25.000.
tetapi penuh. Dengan senyap-senyap, orang Malaysia masuk tak beritahu orang, katanya. Azalina turut membidas sesetengah pihak yang lihat hendak membayar cukai. Ini apabila Kementerian Pengangkutan suruh bayar cukai sikit, semua orang marah, pergi luar negara, keluar masuk Thailand, bayar cukai boleh pula. Bayar cukai kepada negara Indonesia boleh, tapi Malaysia tak boleh, ujarnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Othman Said menyatakan rasa kesal dengan sikap sesetengah rakyat Malaysia yang lebih suka menyanjung tinggi negara luar berbanding negara sendiri. Kata Azalina, lebih buruk lagi apabila rakyat dengan mudah terdorong dengan berita-berita buruk mengenai kerajaan yang dipaparkan di media-media sosial hari ini. Perdana Menteri pusing satu dunia, cari pelabur, semua puji, semuanya hebat dan orang sibuk nak cakap songkoklah tak pakai ini. Ini semua clickbait sebab kita enjoy berita buruk. Perdana Menteri kesana, sini kenapa datin cerita ikut, itu berita jahat. Inilah persekitaran kita, baik dan buruk, tapi bila Singapura buat konsert penyanyi antarabangsa, Taylor Swift boleh pula. Kemudian nak suruh Malaysia buat juga. Isu penganjuran Sukan Commonwealth pun nak bergaduh. Inilah masalah kita. Katanya ketika berucap pada Convention Kebangsaan mengenai perlindungan murid daripada eksploitasi seksual di Shah Alam hari ini. Mengulas lanjut, Azalina berkata, jika benar Malaysia begitu buruk pada pandangan mata rakyatnya, kenapa warga asing yang masuk ke dalam negara enggan pulang? Warga Indonesia masuk balik ketak. Warga Bangladesh masuk balik ketak. Rohingya masuk balik tak? Semua tak nak balik, kenapa tak nak balik? Kalau busuk sangat Malaysia, jahat sangat Perdana Menteri ke-10, baliklah, betul tak? Ini tidak, dia datang, dia duduk, dia makan, dia tidur sebab ini adalah negara yang aman, selamat dan negara yang berjaya, katanya. Bagaimanapun, Azalina mengakui isu kenaikan barang memberi kesan kepada banyak pihak. Betul, saya duduk di Shah Alam, kui di bazar Ramadannya RM1 seketul. Betul, saya tak nafi kenaikan harga barang, tapi terpulanglah nak makan ke tak nak, ini pilihan kita, katanya. Dalam perkembangan berkaitan, Azalina mengingatkan penting untuk semua pihak memberi sokongan kepada sebuah kerajaan yang stabil. Itu sebab kita kena beri sokongan kepada kerajaan yang stabil, kepada Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim supaya kami dapat tawarkan perkhidmatan kepada rakyat sampai habis penggal. Kalau nak tukar, tukarlah lepas itu. Tapi buat masa ini, biarlah kami bekerja. Ini tidak, sikit-sikit nak tukar. Takkanlah kawin istri cantik tiba-tiba bila berubah jadi tak cantik nak cerai. Tak akan kawin dengan istri kurus bila ada gemuk nak cerai juga. Mana boleh, jangan ikut hati. Biar kami tadbir negara hingga habis penggal, katanya. Azalina juga berkata dia hairan dengan isu kejatuhan nilai ringgit yang mendapat maklum balas ramai pihak. Ringgit turun semua orang mengamuk. Kita ni import ekspor ringgit ke? Tak tahulah kalau tuan-puan beli saham antarabangsa hingga kita sibuk pasal ringgit. Macam nak gila marah kerajaan, tapi orang beritahu saya setiap hujung tahun ramai yang terbang melancong ke luar negara punyalah ramai. Inap sewa semua penuh. Saya ahli Parlimen Pengerang, dekat dengan pusat peranginan di Zero Cost. Tapi saya tak pernah masuk di Zero Cost. Satu bilik harga RM20.000, bukan saja bilik berharga RM17.000, RM20.000 ke RM25.000. Tapi penuh, dengan senyap-senyap orang Malaysia masuk tak beritahu orang, katanya.
Azalina turut membidas sesetengah pihak yang lihat hendak membayar cukai. Ini apabila Kementerian Pengangkutan suruh bayar cukai sedikit, semua orang marah, pergi luar negara, keluar masuk Thailand, bayar cukai boleh pula. Bayar cukai kepada negara Indonesia boleh, tapi Malaysia tak boleh, ujarnya. Mm-hmm.